Ratusan santri Madrasah Diniyah Takmiliyah ambil bagian dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Sekota Padang ke-8 yang digelar di Kecamatan Lubuk Kilangan. Pembukaan kegiatan digelar pada Minggu pagi di Masjid An-Nur Syukur Indarung. Hadir dalam kesempatan tersebut, pengurus FKDT Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang hingga kecamatan, perwakilan pemerintah kota serta Kanwil Kemenag Kota Padang dan berbagai unsur lainnya. Porsadin tingkat Kota Padang yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Kilangan ini merupakan yang ke-8. Pada porsadin sebelumnya, perwakilan dari Lubuk Kilangan keluar sebagai juara umum. Menurut rencana kegiatan, akan dilaksanakan selama 1 hari dengan lokasi perlombaan di sejumlah masjid di Kecamatan Lubuk Kilangan. Ketua DPC FKDT Kota Padang, Syaifuddin Zuhri, mengatakan ada 10 cabang yang diperlombakan pada Porsadin ke-8. Ia menambahkan santri yang ambil bagian dalam ajang tersebut merupakan perwakilan yang telah melewati seleksi di kecamatan masing-masing. Ia berharap ke depan Porsadin semakin mendapat perhatian agar lebih semarak. Hari ini sebanyak dari 10 cabang lomba yang kita laksanakan, ini sebanyak 230 orang dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Ini dari catatan kita di niat kita yang di Kota Padang, berapa jumlahnya, Pak? Jumlah kita hari ini santri di Kota Padang adalah sekitar 220.000 orang yang tersebar pada 189 MPT di Kota Padang hari ini. Jadi program ini kita buat untuk memacu dan pengembangan kualitas MDT di Kota Padang. Jadi Porsadin inilah wadahnya bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan minat mereka agar nanti tampil menjadi seorang santri yang tangguh. Dari jumlah MDT yang ada itu, partisipasi ikut kegiatan gimana? Alhamdulillah, ini semuanya seluruh elemen MDT Kota Padang ikut berpartisipasi, ikut melaksanakan seleksi di tingkat kecamatan, dan hasil seleksi itulah yang direkomendasikan untuk masuk ke ajang tingkat Kota Padang. Apa saja jenis lomba yang di? Jom lomba hari ini ada 2 sisi. Yang pertama dari bidang keagamaan dan seni, itu ada lomba MTQ, MHQ, kemudian Famil Quran, Murattal Wal Imla, Puisi Islami, Pidato Bahasa Arab, Pidato Bahasa Indonesia, kemudian ditambah dengan cerdas cermat. Kemudian ada lagi satu lagi yang khusus untuk Kota Padang, itu kita laksanakan Olimpiade Tajwid. Jadi Olimpiade Tajwid ini cabang lomba yang tidak dilombakan ke tingkat berikutnya, tapi hanya menjadi identitas kita untuk tingkat Kota Padang. Porsadin ke-8 tingkat Kota Padang dibuka langsung oleh Camat Lubuk Kilangan Elvian Putra Ifadi yang hadir mewakili Wali Kota Padang. Sementara Dian Khairat Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Kota Padang dalam kesempatan itu mengungkapkan, dukungan penuh akan terus diberikan kepada Porsadin agar kegiatan itu tetap terlaksana dari tahun ke tahun. Pagi ini kita membuka Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah ke-8 di Kota Padang yang dipusatkan di Kecamatan Lubuk Kilangan. Kita Kota Padang sangat gembira dan mendukung. Semoga sukses kegiatan Porsadin ke-8 kali ini yang merupakan ajang pertemuan guru-guru santri kita antar diniyah di Kota Padang dalam agenda lomba agama dan olahraga. Dan ini dilakukan secara berjenjang sampai ke tingkat nasional. Kemudian dari tingkat kecamatan inilah timbul bibit-bibit santri kita yang kuat, ya, yang mempunyai kualitas kemampuan ilmu keagamaan yang baik dan juga olahraganya yang tubuhnya yang sehat. Prestasi di bidang keagamaan dan olahraga. Nah, ini merupakan manusia yang saya kira adalah orang-orang yang paripurna, ya. Tidak hanya ilmu keagamaan saja tapi juga punya prestasi olahraga yang baik. Ini barangkali yang menjadi penekanan dari agenda ini. Ke depan pemerintah Kota Padang terutama kita di Kecamatan Lubukira akan support terus, ya, agenda-agenda keagamaan, semarak keagamaan yang dilakukan oleh berbagai lembaga, ya, khusus juga forum komunikasi antar diniyah, takmiliyah,
se-Kota Padang ini. Kita sangat mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini berlanjut, itu tidak hanya di tingkat kecamatan, tapi Kota Padang, bahkan sampai ke tingkat nasional. Pesan kita, semoga pusatin kita ini terlaksana dengan baik setiap tahunnya, agar kemampuan dari santri kita dalam mengembangkan bakat dan olahraga dan seni mereka dapat dilaksana. Dasril Reta Hadisuri, Padang TV.